nongkrong saja pendek. Nah kali ini coba langsung lambungkan saja melambung, coba kali ini coba dikejar pada jajar Opik. Opik kepik kepik kepik, namun masih bola. Opik tambahin masih coba bobot dengan Cela nih. Namun bola masih digawasi lalu dikepiknya di arah Firman. Firman masih dapat jalan ini Firman. Oh berhasil dicuri langsung arah gawang. Oh membentur dapatnya coba tendangan dari Ojo. Dia akan kalau ada pemain di berbola lagi bola dijauhkan. Nah masih terjadi lagi sepak kocok yang tidak jadi. Tendangan langsung arah gawang. Langsung saja Opik arah gawang Opik. Dan oh lagi-lagi Cela nih yang coba mengalir bola. Datang lagi serangan, kembali lagi bisa dikuasai oleh pemain-pemain dari tim Ciperna. Masih tanyakan coba terus melakukan berbagai serangan, namun kembali lagi bola bisa dipatahkan. Yang kira-kira coba bola berikan dari pergi dari coba lagi pemain dari tim oh bintang muda dibantu diambil Aji double. Apa yang terjadi? Bukanlah sebuah pelanggaran. Diberikan lagi oleh pemain-pemain dari bintang muda, arahkan bola melebar. Satu lagi masih kuasa ketika dia dikaki Ion, kembali Ion berikan oh melebar yang terakhir dikaki Alim cross ke kotak penalti. Alim berbayaran oh masih dipetik oleh penjaga gawang yang sebenarnya lagi dorong saja penjaga gawang Ibal melambung di butiran. Ada markingan ketat, tangan coba diambil yang jelas kali ini coba dilakukan oleh Ivan. Ivan aja sama Ivan melepuk piring kotak kering ada kaki Dendi oh segera Opik ada Opik coba masuk kotak penalti. Opik lagi Opik masih kotak penalti kita sama Albert Maya. Ucup lagi kali ini bola bisa dipotong tadi oleh Alwi lagi Ucup umpanya pendek namun dibiarkan karena memang sadar di dampaknya Opik tadi terjebak offside. Yang jelas pemain dari tim Pak kali ini baru saja lakukan tadi pusher bumi balik kerjasama 1-2 ada di sana jajah kerjasama kembali jajah berikan kali ini bola melebar memundurkan saja bola ada kali dorong caring di kaki yaitu Aji Canu melambung tinggi bolanya terjadi lagi berhubungan jajah namun tidak apaknya cermat rupanya bisa dikuasai Alwi kita sama 1-2 bola kembali tapinya dikeping kembali lagi bisa dikuasai oleh pemain-pemain dari tim bintang muda protes dorongan dari Ian yang memberikan kali ini masih dapat serangan coba langsung tampaknya tadi tidak bisa menerobos yang jelas sekali ada Ang bisa maju maning boleh. Kekuatan gue boleh urung apa maju-maju. Kita nantikan sini umpan pendek saja bisa diambil oleh pemain-pemain dari tim bintang muda. Dorongan saja pendek dari Yanto. Berikan lagi kembali masih bisa diamankan bola dari kali ini kaki siapa coba saja di kaki Ion kerjasama mana Ion masih namanya bergerak coba kali ini dilakukan oleh Gois masih melebar ya jelas kali ini coba diambil oleh Yanto kembali berikan lagi masih baru saja di Zaki melebar Zaki saya kuasa dapat di kaki Alif tampak ada pelanggaran dan kartu kuning kembali keluar berapa kali ini dari Syaktu wasit Asim harus Yanto ancang-ancang Yanto akan dengan kaki kanannya Yanto melambung jauh ini namun kembali tampaknya kali ini coba bola berhasil dijauhkan kita sama-sama nantikan yang jelas kali ini pemain dari bintang muda kembali lagi serangan masih Alim bisa sama Alim melipar Alim pacu kata kaki Ian lagi-lagi terjadi benturan langkah di Alim bisa sama Yanto baru saja melebar tidak ada teman tampaknya tidak ada backup tampaknya yang jelas Opik dapatkan bola kembali bagi adik kaki Opik lagi-lagi Opik masih kuat kaki Opik masih di dua lagi-lagi Opik masih kemana dia Opik masih kali ini Opik langsung warga Opik dan dibiarkan sudah diganti oleh Tersono masih bisa dikuasai lagi tampaknya tim dari Brebes yaitu tim dari bintang muda sudah menghabiskan jatah dan kali ini kaki Opik kota kaki Opik lagi-lagi Opik pada Opik langsung warga dan habiskan jatah dan kali dari kaki Opi kota kari Opi lagi Opi pada Opi kira sukarangan dan gol lagi Opi pada Opi kira sukarangan dan gol Opi dapatnya tadi ada salah pengertian antara bintang muda Brebes akan kembali nampaknya serangan dilakukan yang jelas masih kali ini langsung lebarkan lagi bola
Pemain-pemain dari tim Bintang Muda coba langsung lakukan. Bola melebar masih kotak di sana, ada punya Ayub masih sedia ada di kaki Ayub masih ada Ayub lagi berputar-putar. Ayub melebarkan kembali bolanya, bisa diamankan. Yang jelas langsung arkar kotak penalti perbaikannya Zaki kembali sudutan dilakukan. Hanya kali ini bolanya bisa harus saja bola melambung mana ya? Mana kita mau bini? Terima ya amplop duit kita mah. Kita nantikan ada ujub dan ujub. Bola bisa diamankan saudara penonton. Tampaknya tadi dikuasai lagi oleh pemain dari tim Bintang Muda. Masih Bintang Muda bangun serangan lagi terjadi kali ini. Amankan lagi ujub dapat dia berikan. Masih kali ini coba dikuasai. Apa yang terjadi lagi? Dan akhirnya amankan lagi ujub dapat dia berikan. Masih kali ini coba dikuasai. Apa yang terjadi lagi? Dan akhirnya apa yang terjadi lagi? Dan akhirnya dapat tadi Aksa yang menghasilkan gol yang lebat. Dan pergantian pemain kali ini dari tim baru saja kembali bola bergulir. Kedudukan kali ini 4-0 setelah tadi gol yang diambil oleh diciptakan oleh Aksa. Dan kita nantikan sama-sama setelah penonton. Masih pemain dari Bintang Muda dorongkan saja bola baru saja terjadi Alim. Bola melebar namun bisa dikuasai lagi dan kali ini jatuh lagi ada di kaki. Masih ada dua nama Alim nampaknya, langsung dorongan saja. Ada kali ini Opik berbahaya. Opik dan Opik penjaga gawang. Alim kenapa? Ada gangguan Alim baru saja dicoba diganggu tadi. Yang jelas kali ini oleh Tisa. Ada kembali dapat Bintang Muda kedua betul langsung diangkat ke arah kotak penalti dari arah kawan berbahaya dan kalian coba oleh Zaki diamankan menjaga gawang Ubar saja. Berikan kembali bolanya pemain dari tim Busa Bumi. Masih coba dilakukan dorong aja bola dari Edo kerja sama bermain lebar ke tengah. Masih coba dikuasai lagi coba kali ini Edo adukan Odin ternyata kali ini baru saja dua bolanya Odin. Masih bisa diselamatkan penjaga gawang dari tim Bintang Muda. Masih kita ingin coba kerja sama saja dengan Yanto. Masih kotak kali ini coba diguasai lagi dapat jalan di sana guys silakan jauh saja guys melebar ke arah kotak penalti. Ada jadi lagi berbahaya kali di sana ada curian bola lagi kali ini. Dapat tadi bisa diamankan dapat jalan tadi bola tadi oleh Edi. Kita nantikan diambil lagi oleh Tisa pemain dari tim Pusar Bumi. Tisa diangkat saja kali ini coba sebuah bola diagonal cross namun diamankan dengan mudah dikuasai lagi Alim kali ini kerjasama lagi Zaki melebarkan coba dikejar bola dari Ayub dapatnya masih Ade Domble tampak tadi melindungi sekali bola berikan umpan pendek lagi setelah penonton tadi melebar kembali tapi baru saja dari Raffi. Apa yang terjadi lagi kali ini Fik Mas Bumi angkat ke arah kotak penalti melambung jauh tinggi coba kali ini dikasih ucup namun masih bola diganggu dan apa yang terjadi kali ini sudah menjadi berbentuk Ali ada bola ucup masih kotak kali ini ucup lagi menaja ucup masih ucup mau juggling dia lakukan masih tabangnya kali ini coba menerobos namun ada Ali mengganggu lagi dia ada di kaki ucup ya masih langsung arah kotak penalti berbahaya namun kembali bola diamankan. Yang jelas kali ini dan ada penemuan kunci kontak motor Vario. Apa gol yang terjadi kali ini? Tampak yang belum bisa dapatnya menghalau serangan-serangan di mana Ade Dian Dobre yang biasa petugas mati di striker kali ini namanya dicoba menjadi fullback. Yang jelas kali ini langsung melakukan dorongan pemain. Tepat memasuki masa injury time langsung akan ke gawang dan masih ada tinjuan Iqbal. Pendek saja coba karena Gois lagi kembali kepada Ayub masih kata Ayub lagi ya Bang Ayub dan suara Kang kembali lagi dipetik oleh injury time ini dorong aja ke putaran tengah lagi bisa dikuasai oleh Alwi masih kata kari Alwi bola bisa berhasil dicuri yang kali ini cuma dikuasai dengan Aksa dorong ucup Odin lebih dekat lagi ada di kaki Alwi Yanto kali ini
di masa injury time kali ini masih berlangsung 2 menit, masih diambil Ali lagi. Di sini ada punya Ayib. Oh, Alim, masih Alim. Alim berikan dorongan bola lagi. Alim, masih Alim ini Alim, dua Alim, masih diguasai lagi. Masih dapatnya kotak kali ini, masih coba diguasai tapi tidak ada di gigi dari Ayib. Ayib, Ayib aja sama Ayib melebarkan Zaki. Zaki kita lagi Zaki Domble. Halo dia bola Domble, masih diambil oleh pemain-pemain dari tim Bintang Muda kembali. Ada Yato, kemarin dia langsung ancotek aja. Melebar Zaki. Offside Zaki. Berjalan, kita masih nantikan tampaknya memasuki menit atau bahkan detik terakhir kita nantikan. Masih langsung akan ke kanan. Oh, berbahaya apa itu? Offside. Ucup akan lakukan tendangan bebas Alwi. Diangkat. Oh, ternyata pada wasit hasil menudai pertandingan dengan kedudukan fatal untuk tim dari Pusserbumi. Sama-sama kita nantikan pengumuman akan menjadi pemain terbaik di sore hari ini. Siapakah yang akan dipilih menjadi pemain terbaik